بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء Hari yang benar, yaitu hari kiamat, dikatakan demikian karena pada hari itu dibenarkan hal-hal yang diingkari, seperti mengenai adanya hari kebangkitan, hari hisab dan hari pembalasan. Atau dinamakan demikian karena pada hari itu ditampakkan kepada mereka hal-hal tersebut. Apakah hari yang benar itu? Ungkapan ini mengandung makna yang menggambarkan tentang keagungan hari kiamat, dan berkedudukan sebagai mubtada yang sekaligus sebagai khabar dari lafal al-haqqah yang pertama. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. Dan tahukah kamu, sudah tahukah kamu, apakah hari yang benar itu? Ungkapan ini menambah keagungan hari kiamat. Emma yang pertama menjadi mubtada sedangkan Emma yang kedua menjadi habarnya. Dan Emma yang kedua berikut habarnya berkedudukan sebagai mafuel kedua dari lafal adra'a. Kaum Samud dan kaum Ed telah mendustakan hari yang menggentarkan, yakni hari kiamat. Hari kiamat dinamakan demikian karena kedahsyatan dan kengerian yang terjadi pada hari itu sangat menggentarkan hati. 368. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan teriakan yang dahsyat, teriakan yang kerasnya melampaui batas. في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras suaranya, lagi amat kuat, kuat lagi keras, angin tersebut ditimpakan atas kaum Ad. Sekalipun mereka kuat lagi keras tetapi menghadapi angin ini mereka tidak berarti apa-apa. Yang Allah tundukkan angin itu, artinya Allah mengirimkannya dengan kekuasaannya, kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, dimulai pada pagi hari Rabu, tanggal 22 bulan Syawal. Angin itu terjadi di pertengahan musim dingin, terus-menerus, atau secara berturut-turut. Keadaan angin itu diserupakan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang setrika, yaitu sewaktu ia mengulang-ulang setrikaannya pada penyakit yang diobatinya. Yakni, ia mengulang-ulanginya dari satu waktu ke waktu yang lainnya hingga penyakitnya lenyap sama sekali, maka kamu lihat kaum, Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, mereka tercampakkan ke dalam keadaan binasa. Seakan-akan mereka batang, pokok, pohon kurma yang lapuk, yang jatuh karena keropos atau lapuk. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Maka apakah kamu melihat bekas-bekas mereka? Lafal Baqiyah adalah sifat dari lafal nafsin yang diperkirakan keberadaannya, yaitu apakah kamu melihat seseorang pun yang tinggal di antara mereka? Atau lafal Baqiyah ini huruf T-nya untuk menunjukkan makna mubalaghah, yakni bekas-bekasnya? Tentu saja tidak. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, beserta para pengikutnya. Menurut suatu kiraat, lafal Kabilahu dibaca Kabilahu sehingga artinya, orang-orang kafir yang sebelumnya, dan negeri-negeri yang dijungkirbalikan, penduduknya dijungkirbalikan berikut negeri-negeri tempat tinggal mereka, yang dimaksud adalah negeri-negeri tempat tinggal kaum Nabi Lut, karena kesalahan yang besar. Karena mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar. Tanzilun min Rabbil Alamin, walau taqawwal alayna ba'dal aqawin. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rab mereka, mendurhakai Nabi Lut dan Nabi-Nabi lainnya, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras,
siksaan yang lebih keras daripada siksaan-siksaan lainnya. Sesungguhnya kami tatkala air naik ke atas, sehingga segala sesuatu termasuk gunung-gunung dan lain-lainnya semuanya tenggelam, yaitu, pada masa banjir besar, kami bawa kalian, bapak moyang kalian, karena kalian pada zaman itu masih berada di dalam tulang sulbi mereka, ke dalam bahtera, atau perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Akhirnya, selamatlah Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman bersamanya yang berada di dalam bahtera itu, sedangkan yang lainnya semua mati tenggelam.